Assalamualaikum dan selamat pagi. Aku ucapkan kepada korang semua. Okay guys, welcome back to my channel Loren Fishing. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam trip yang seterusnya. Okay guys, alhamdulillah untuk pagi ni lokasi aku di area Bukit Rambai. Ni spot yang seterusnya. Kalau korang boleh nampak, ni lah spot seterusnya. Spot yang pertama aku pergi di kawasan yang itu video yang sebelum ni, dekat depan. Okey, ni yang belah dalamnya, di hujung pada sawah ni, sawah padi ni. Sebelum tu kita akan set up barang, kita sarapan kejap, lepas tu kita on terus. Okey guys, cuaca pun cantik hari ni, alhamdulillah. Harap-harap hari ni ada strike-strike yang menarik semua. Okey guys, stay tune. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih kerana support. Yang baru saja jumpa channel aku ni, aku harap korang support, subscribe, like, comment and share. Okay guys, tanpa bermasa lagi, stay tune. Apa-apa aku akan update. Okay guys. Okay guys, untuk pagi ni aku bawa dua setup, spinning dan DC. Okay guys, sekejap aku nak berumpan ni. Okay, pagi ni seperti biasa, target haruan. Harap-harap hari ni adalah sambaran aku. Sampah kita jangan buang batu rata guys, kita simpan balik. Simpanlah, buat balik. Senang. Jadilah seorang pemancing yang tak profesional pun tak apa, jadi yang berdisiplin. Okay guys, untuk pagi ini aku akan pakai spinning dulu. Oh, cantik guys, warna dah. Warna-warni tu. Untuk santapan haruan-haruan. Okey guys, tangkuk dah. Okey guys, untuk setup pagi ini spinning aku, aku menggunakan Code Seahawk. Dia punya pound dia 226 UN. Okay, line aku menggunakan, line dia menggunakan 5 LV Seahawk Gachiri. Okay, leader aku menggunakan 15 LV fluorocarbon. Okay, reel seperti biasalah. Guys, aduh guys, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Guys, alhamdulillah guys, kita dapat guys, akhirnya. Alhamdulillah guys, kita dapat akhirnya bersaiz curut guys.
Alhamdulillah. Okay guys, strike yang pertama bersaiz curut. Tak apa, apa-apa pun kita strike. Alhamdulillah, menggunakan soft plastik. Okay guys. Oh, kena pilih ni guys. Okay guys, terbaik. Kita teruskan lagi. Oh guys, strike guys. Guys, strike guys. Guys, strike guys. Strike guys. Sangkut guys. Guys, alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Guys, mama guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Mama guys. 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 Tengok guys. Jatuh aku. Okay guys. Alhamdulillah guys, menggunakan umpan. Umpan ni. Menggunakan umpan soft plastik guys. Alhamdulillah guys. Baik. Segera. Kita timbang dulu guys. Kau dah buka timbang baru. Tak guna kalau kita punya. Tak pakai. Okay guys. Sekejap guys. Aku akan timbang. Tengok. Berapa anggaran. Guys, nampaklah. Okay, anggaran 1 kilo 415. Guys, terbaik. Okay guys, untuk ikan ni aku akan release balik disebabkan dia ada anak kat bawah tu, anak dia. Okay guys, apapun kita kena release balik sebab dia nak jaga anak dia kan. Okay guys, terbaik.
Okay, guys. Good fight. Okay, thank you. Thank you, Mama. Good fight. Okay. Baik. Okay, guys. Setakat itu sajalah untuk hari ni, trip kali ni. Okay, guys. Hari ni, alhamdulillah, dua strike. Satu curut, satu mega. Bersaiz seberat 1.415 kg. Okay, guys. Puati lah untuk check buat sekadar hari ni. Okay, guys. Spot yang aku nak pergi tadi tu tak jauh daripada sini. Spot tu dia tengah buat pembersihan. Dia bersihkan, dia korek lagi kan. Jadi air keruh, susah lah kita nak casting. Okay, guys. Jadi aku ambil keputusan balik lah. Sekarang pun dah nak pukul 11. Okay, guys. Apa-apa aku ucapkan terima kasih kerana menonton video aku daripada awal sampai habis. Yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih kerana support aku. Dan teruskan support aku. Kepada yang baru saja jumpa channel aku, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru daripada aku. Okay, guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video.